sifatnya kekeluargaan, berlangsung dengan sangat baik. Dan seperti yang selalu saya sampaikan, ini kalau misalnya bisa bertemu Gusti dengan Sinur langsung, insya Allah selesai. Dan alhamdulillah tadi berkat ini adik kita dari Jakarta, keluarga kita juga bisa memfasilitasi pertemuan itu, dan ya alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan terus. Dan pertemuan itu ya sangat produktif dalam arti dan sinuwun tidak usah menggalih dalam arti, dan itu ya alhamdulillah bisa dicapai. Jadi wali kota, Pak Kapolres, Pak Kapolda, agar masalah keluarga ini bisa diselesaikan, alhamdulillah hari ini bisa selesai. Lebih lanjutnya Timbang nanti yang akan memberikan keterangan lebih jelas, mungkin juga tambahan dari Mbak Eli agar saya datang terus waktu kita mau apa pulang ya. 0822 0822 0822 0822 0822. Media sini juga kerja terus ya. Terus ya, ini bisa melakukan itu apa? Ya. Ya mungkin karena saya dekat dengan Sinun, juga dekat dengan Mbak Mu, jadi saya mungkin ya ada rasa pengen untuk menyatukan itu saja udah. Lain dari itu enggak ada. Karena kan ini kan adik sama kakak. Benar, Mbak. Ada kendala enggak? Apa? Ada kendala enggak selam itu? Oh, enggak. Alhamdulillah enggak. Enggak ada. Kendala apa maksudnya? Yang membujuk itu untuk akhirnya. Oh, enggak. Itu kan perlu proses. Kalau itu perlu proses. Baik. Mbak, ini ikhtiar yang seperti apa, Mbak, yang dilakukan, Mbak, sampai akhirnya bisa mendampingkan? Karena memang semua pihak sulit untuk tiba-tiba kok ya, dengan mudah. Ya sulit ya, tapi mungkin ini sebuah amanah ya. Jadi saya anggapnya ini sebuah amanah aja dari Tuhan. Tapi alhamdulillah amanah itu sudah saya jalankan hari ini tepat di jam 3:30, jadi jam 16:30 mungkin tadi tepatnya itu. Alhamdulillah. Harapannya seperti apa dari Tuhan? Ya, ke depannya juga harus tetap ya harus rukun ya, itu aja. Enggak ada lain. Sudah. Bu, ini apakah kemarin sebelumnya sudah sempat ada penolakan ketika Ibu Heni melobi ke kubu Sinun? Oh, enggak. Kalau penolakan enggak. Tapi mungkin harus bicara juga pelan-pelan. Ya, prosesnya ya sekitar 5 hari lah, enggak sampai 5 hari lah. Tapi kalau total Ibu Heni sendiri terlibat dalam proses mediasi ini sudah berapa lama? Ya ini baru 5 hari. Oh, 5 hari ini. Iya, kebetulan saya di Jogja, terus saya ke sini. Di sini kan Mbak Munggah betul-betul sama saya udah dekat sekali. Sinun juga sama istrinya juga sama saya juga baik. Jadi saya ingin semuanya menjadi baik gitu aja. Enggak ada lain-lain. Ya. Ampun. Sama lengkapnya kamu cakap ini. Saya. Saya Herni namanya. Herniati. Herniati. Cuman Mbak Mung sama semua Sinun manggil saya cuman Herni gitu aja. Depannya mungkin gelar apa? Enggak usah lah. Ampun. Udah yang penting pokoknya
saya hari ini bahagia. Sinuhun dengan adiknya sudah bisa bertemu, ya berpelukanlah istilahnya. Sebagai itu kerabat saja. Apa mbak? Kenapa? Sebagai kerabat apa mbak? Oh ya, ya kerabat maksudnya dengan sini. Iya. Ya dulu eyang-eyang saya juga kan berasal dari sini juga. Buyut-buyut saya lah, buyut-buyut saya terutama berangkatnya juga dari sini. Mungkin itu sebuah titipan, saya nggak paham ya. Tapi pertemuannya jam berapa ya, tepatnya ya pertemuan? Mungkin sekitar 16 setelah asar tadi. Setelah asar. Iya, setelah asar. Saya memang tidak domisili di sini ya. Oh, saya di Jakarta. Di Jakarta. Tapi saya sering kesini. Jadi selama 5 hari terakhir ini intens terus tiap hari. Intens juga enggak, hanya 2 kali ketemu dengan Pinun. Atas ketemu dengan Mbakmu hanya 1 kali. Enggak. Alhamdulillah mungkin itu sudah jalannya. Ketika kemarin Bu Herni bisa meyakinkan Sinuwun untuk bisa bertemu dengan Gustimu, apa sih yang bisa meyakinkan Sinuwun bisa mau membuka hati untuk? Ya hanya kalau ke Mbak Mung, saya hanya bilang ini kakak. Kalau ke Sinuwun hanya bilang ini adik. Udah. Jadi lain itu nggak ada, nggak ada. Hanya itu aja. Jadi mungkin memang sudah hari ini mungkin Tuhan sudah menakdirkan bahwa harus bersatu kembali. Mudah-mudahan kedepannya juga